Libra, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada message from universe, not to self, dan jawaban dari semesta nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Anda akan bertemu dengan orang yang akan menghangatkan hati Anda, membuat hati Anda berbunga-bunga. Dan di sini entah janda, duda, jomblo, didekati oleh janda, duda, atau Anda janda, duda di sini, didekati oleh jomblo atau didekati oleh janda, duda pula. Banyak dari Anda akan bertemu dengan hal-hal yang romantis, menenangkan hati, hati berbunga-bunga, beberapa dari Anda tersipu-sipu. Kehangatan hati, suasana yang romantis, situasi yang semakin baik, akan banyak Anda temui, rasakan di 7 hari ke depan. Perubahan-perubahan yang positif dalam situasi Anda, dalam love life atau karir Anda, walau nanti kita akan membaca karir secara tersendiri. Tapi tampaknya di sini, banyak dari Anda akan bertemu dengan kelimpahan Anda. Anda ingin pergi kemana? Bisa. Anda ingin pergi kemana? Diperbolehkan. Mendapatkan izin dari mereka-mereka yang memiliki kebijakan untuk memberikan Anda izin, mengizinkan Anda, apakah orang tua, apakah kakak, adik, entah. Anda ingin pergi kemana, Anda ingin melakukan apa, diberikan kemudahan dari mereka-mereka tersebut. Tujuh hari ke depan, Anda penuh berkat. Anda diberkati. Pun di sini, berbahagialah untuk sekalian Anda mulai menata depan, menuju masa depan Anda, mulai merangkai mimpi Anda, mewujudkan mimpi Anda, entah yang mana. Mungkin bisa juga di sini mengatakan 7 hari ke depan, waktunya bagi Anda sekalian untuk melakukan perubahan ke arah yang positif dan bernilai untuk diri Anda. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan dan berbahagialah, karena banyak hal baik, indah, manis, romantis Anda temui akan dan Anda rasakan. Anda yang no komunikasi, bermasalah, situasi hubungan tidak baik-baik saja, di sini perlu kedewasaan dari kalian untuk memperbaiki hubungan Anda. Banyak di sini akan bisa rujuk untuk beberapa dari Anda lainnya, diri Anda sendiri, hati Anda sendiri yang mungkin menasehati Anda. Di waktu yang lalu, diri Anda, hati Anda sudah menasehati Anda untuk better melakukan ini, begini, begitu. Dalam hal Anda menjalani hari-hari hubungan Anda. Tetapi mungkin Anda tidak mau mendengarnya. Ego Anda melebihi hati Anda. Kepala Anda melebihi hati Anda. Tetapi di 7 hari ke depan, semoga beberapa dari Anda atau banyak dari Anda di sini akan menjadi seseorang yang lebih dewasa dan lebih bisa bagaimana mengatasi situasi hubungan kalian yang tidak baik-baik saja. Anda mau mendengarkan hati Anda pada akhirnya dan melakukannya, dan banyak terjadi kerukunan lagi antar kalian. Jika sudah rukun, maka pertahankan itu.
Untuk Anda yang baik-baik saja, tampaknya ada rambu-rambu di sini. Untuk 7 hari ke depan, potensi perbedaan pendapatkah menjadi hubungan tidak baik-baik saja. Menjadi keras, mudahnya semacam itu untuk Anda yang baik-baik saja. Rambu-rambu untuk Anda adalah berpotensi untuk keras, perang, akibat dari komunikasi. Entah bantah-berbantah, entah ketidaksamaan misi dan visi, kemudian terjadi bantah-berbantah. Mungkin ada yang punya mau, tetapi entah satu, yang satu bagaimana, yang satu bagaimana, yang satu punya mau, yang satu entah bagaimana. Intinya adalah ada rambu-rambu untuk hubungan Anda menjadi tidak baik-baik saja, akibat dari komunikasi. Berbanding terbalik justru, dengan Anda yang tidak baik-baik saja, bisa menjadi baik lagi. Dengan banyak dari Anda mendengarkan hati Anda, di mana kemarin hanya dikuasai oleh pikiran Anda. Tetapi, untuk Anda yang baik-baik saja, ada potensi seperti itu. Merasa pasangannya tidak jujur. Merasa pasangannya menyembunyikan sesuatu. Merasa pasangannya berbelit-belit, dan serupa lainnya. Pembicaraan yang tidak tuntas, pembicaraan yang tidak clear. Untuk Anda yang baik-baik saja, rambu-rambu semacam itu. Maka hindarkan main mungkin rahasia-rahasiaan, atau mungkin main misteri-misterian, semacam itu. Karir Anda, karir yang membahagiakan. Banyak dari Anda di sini akan memiliki karir yang semakin cerah, semakin bersinar. Beberapa waktu yang lalu, mungkin karir yang tidak baik-baik saja, seret, macet. Di sini Anda bisa bernapas lega untuk 7 hari ke depan. Karir yang membaik. Ada bantuan-bantuan, jalan keluar, opsi. Dan untuk Anda yang baik, semakin baik. Semakin kuat untuk Anda yang baik-baik saja. Bahkan bisa bersantai-santai sejenak di sini. Di 7 hari ke depan. Dan untuk bacaan lainnya, tampaknya Anda akan ada tawaran kolaborasi, kerjasama, dan serupa lainnya. Beberapa bahkan tangkap dengan bijak, pun di sini apakah bantuan, apakah jalan keluar, beberapa bantuan datang kepada Anda, beberapa jalan keluar datang kepada Anda, tangkap dengan bijak, pilih dengan bijak, untuk Anda yang mungkin memang membutuhkan bantuan atau jalan keluar, di mana pada akhirnya beberapa bantuan jalan keluar datang kepada Anda. Dan itu adalah pesan untuk Anda. Keuangan yang stabil, keuangan yang cukup stabil, yang stabil semakin stabil, di mana beberapa waktu yang lalu mungkin keuangan sempat macet di sini. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda penuhi dan membuat sedih hati Anda. Mungkin di sini keinginan orang terkasih yang tidak bisa Anda wujudkan, realisasikan, karena memang tidak ada dana untuk melakukan itu, membuat perih hati Anda, sedih hati Anda. Tetapi semoga memang dengan membaiknya karir Anda, dengan membaiknya keuangan Anda, apa-apa yang tertunda, apa-apa yang belum Anda bisa lunaskan, realisasikan, permintaan-permintaan orang terkasih, bisa Anda lunaskan. Bisa Anda realisasikan.
Ya, beberapa waktu yang lalu tidak bisa merealisasikannya karena memang minim dana, macet, seret, dan serupa lainnya. Dan semua itu akan berlalu di 7 hari ke depan. Bisa semuanya Anda lunaskan. Pembayaran tagihan, orang terkasih, tagihan, utang piutang, atau pelunasan-pelunasan tanggung jawab keuangan apakah? Bisa Anda lunaskan semuanya. Ada kelegaan dalam hal keuangan. Congratulations. Apalagi kah? Ada hal-hal yang tampaknya memang perlu Anda lepaskan saja, tinggalkan saja, karena hal tersebut hanya bisa menyakiti hati Anda. Harapan-harapan banyak yang akan menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi, harapan, keinginan, banyak yang akan menjadi kenyataan. Tampaknya di sini ada beberapa dari Anda yang akan bertemu permasalahan mungkin dengan keluarga Anda, selesaikan dengan bijak. Mungkin crash, ada ketidaksepahaman dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda misalnya, kakak, adik, family, apakah selesaikan dengan bijak. Ada gambaran seperti itu, akan Anda temui, rasakan di 7 hari ke depan. Dan kemudian ada lagi, hindari hubungan yang beracun, toxic relationship, dengan siapapun itu. Entah memang dengan pasangan, maka lepaskan saja, selesai, sudahi saja. Atau hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, yang beracun intinya. Hindari atau putuskan, lepaskan saja hubungan-hubungan yang beracun. Harap sesuaikan dengan detail Anda. Beberapa dari Anda diharapkan untuk mengunjungi pantai, atau bisa juga di sini beberapa dari Anda berkeinginan atau ada permintaan mengunjungi pantai, karena satu dan lain hal belum bisa terrealisasi. Waktunyakah bagi Anda untuk merealisasikan itu? Apalagikah? Luangkan waktu untuk mengisi ulang tenaga di akhir pekan. Mencharge diri Anda. Luangkan waktu untuk mencharge diri Anda. Entah memang ke pantai kah, ke gunung, hutan, sungai, entahlah. Dimanapun yang bisa Anda gunakan untuk mencharge diri Anda. Jawaban dari semesta. Sementara saya menyesal kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Walaupun mungkin Anda tidak ada gambaran tentang mengunjungi pantai, tetapi entahlah, jika mengena di hati Anda, cobalah untuk mengunjungi pantai. Karena entah ada pesan apa lagi di sana, ada apa di pantai untuk Anda, bisa juga semacam itu. Jawaban untuk pertanyaan Anda dari Dek Angel Lansur, dengarkan intuisi Anda. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah 49, 75, 26, 53? Lima, delapan, empat, enam, dua, tiga, empat, sembilan, tujuh, tujuh, angel number untuk Anda, sembilan, sembilan, angel number lagi untuk Anda, delapan, support-support dari semesta membawa Anda pada goal-goal Anda. Maka gunakan baik-baik 7 hari ke depan Anda, karena Anda sedang mendapatkan sorotan dari semesta dan semesta menurunkan berkat-berkatnya
Bisa juga semacam itu. 880-9896. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, kode-kode apakah? R, M, V, H, X, W, Z, S, J, A, T, O, P, S. Panggilan sayang mungkin, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara. Juni, Januari, Februari, Agustus, November, Januari, September, Desember, nama-nama bulan. Dan ini adalah zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, Aries, Capricorn, Pisces, Aquarius, Libra, Leo, Sagittarius, Leo. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan, membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Aquarius, Scorpio, Capricorn, Taurus, Taurus, Virgo, Leo, Capricorn. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Be kind to animal, power to them, spirit, show jika ada, atau mungkin just panggilan sayang yang Anda sukai, yang Anda pelihara, cross watcher, vice versa, ular derik, kerbau, lobster, kukang, katak. Note to self untuk Anda. Untuk apa Anda kembali, terlebih kepada apa-apa yang sudah menyakitkan Anda? Dan itu memang tidak mudah, maka jadilah semakin kuat. Itu di sini harap sesuaikan dengan situasi Anda yang Anda rasa tidak mudah. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Kamu membuat aku merasa bisa melakukan apa saja. Wow, menjadi super. Dan aku menantikan kamu menghubungi aku. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda bisa jadi. Itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Turunkan emosi Anda. Bisa jadi di sini mengatakan untuk 7 hari ke depan ada sesuatu yang akan mengaduk-aduk emosi Anda. Membuat Anda emosi. Bersinarlah. Bukan berarti mungkin membawa obor atau membawa senter kemana-mana. Tetapi bersinarlah di sini, tunjukkan diri Anda, kehebatan Anda, kepiawaian Anda, kelebihan-kelebihan Anda, bakat Anda kah, dan serupa lainnya. Tunjukkan diri Anda, bersinarlah. Tidak hanya di belakang layar saja, bisa juga mengatakan semacam itu. Semakin kembangkan diri dan atau bakat Anda. Kartu ketiga, tinggalkan itu di belakang, itu sudah berlalu. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.